Pemirsa, akhir pekan sangatlah ideal untuk berbuka puasa bersama keluarga. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbuka puasa di salah satu resto yang menghadirkan nuansa asri dikelilingi danau dengan makanan khas Indonesianya yang tidak kalah lezat yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Berbuka puasa bersama keluarga menjadi momen yang dinanti di bulan suci ini. Di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, terdapat sebuah resto yang cocok untuk berbuka puasa. Selain makanan khas Indonesia seperti ikan goreng, udang bakar, soto Bandung, hingga es cendol, resto ini juga memiliki nuansa asri. Dikelilingi danau, gemericik air hingga makan di gazebo menjadikan pengunjung serasa sedang berada di pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk. Tak perlu membawa uang banyak untuk makan di tempat ini. Adanya kris memudahkan pelanggan untuk bertransaksi. Kalau untuk saat ini sih yang banyak digunakan adalah QRIS BRI. Karena kenapa menggunakan QRIS? Karena QRIS itu lebih mudah dan kita kemana-mana kan sekarang bawa smartphone ya. Jadi di dalam smartphone itu dilengkapi dengan m-banking dan kita bisa melakukan pembayaran melalui QRIS di edisi manapun seperti itu. Jadi kalau bila mana menggunakan QRIS bisa langsung dananya masuk ke rekening si merchant. Makanan yang lezat dengan suara gemericik air membuat saya semakin lahap menyantap makanan saat berbuka puasa di sini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Sabrina Sila, Dendi Bernadi, Anyus melaporkan.